Iya, jujur aku pernah pacaran sama cowok Indonesia. Asik, Indonesia. Bohong. Belum mandi ya? Iya, belum. Aku merasa kayak ini benar-benar kayak pertama kali dalam hidupku kayak. Gitu kan. Hari ini kita berempat kumpul gini loh guys. Barusan kita berempat udah apa bikin konten collab juga di channelnya Lee Sisters. Ya, jadi nanti ditunggu juga ya. Jadi hari ini buku kita kumpul rame-rame. Jadi aku mikir kalau kita main game gitu kayaknya seru banget. Seru banget tapi. Jadi hari ini aku udah siapin 5 pertanyaan. Jadi itu jawabannya harus antara Indonesia atau Korea gitu. Oh, okay. Tapi itu cuma pendapat kita doang ya guys. Oh, nggak ada yang salah atau benar gitu. Betul. Jadi jangan baper. Jangan baper. No hate comment. Kita mulai langsung ya. Ayo. Yuk. Pertanyaan pertama, orang mana yang lebih jago pacaran? Wow. Kalau pacaran gimana? Aduh, nggak bisa. Nggak harus tertawa gitu. Padahal udah tahu kita Jonas ya. Ini kamu yang bisa jawab kan? Aku. Oh, terus aku ya. Aku juga. Setahu aku. Ya cuma jawab dulu. Kayaknya kita harus tanya pendapat dari Yuna sama Samoya. Karena banyak pengalaman. Itu tergantung orang itu. Tergantung orang di dalam, orang Indonesia tidak, orang Korea. Pertanyaan apa sih? 1, 2, 3 Korea. Indo. Ya. Kalau aku, iya, jujur aku pernah pacaran sama cowok Indonesia. Teman-teman Indonesia biasanya mikir kayak cowok Korea romantis banget. Oh. Tapi menurut aku ya, cowok Indo jauh lebih romantis gitu. Jadi aku kalau lihat cowok Indonesia kok salting gitu. Ya padahal bukan ya pacar gitu. Misalnya ada hari apa spesial gitu selalu kayak merayakan dan ucapin. Kalau cowok-cowok Korea nggak ada yang kayak gitu sama sekali sampai sekarang. Jadi dia yang paling kayak romantis banget, caring banget. Oh. Terus sama ya? Pendapat aku sama sih. Emang ceweknya gitu. Ceweknya lebih peduli. Cewek Indonesia yang aku pernah pacaran benar-benar ya caring banget. Tiba-tiba sendiri baper. Ya tapi ya terus kangen. Enggak bisa bilang kangen. Aku sedih. Enggak, cuman orang Korea yang aku pernah pacaran ya rasa beda sih. Pengalaman aku orang itu lebih romantis. Lebih dasa kayak, dari hati gitu. Iya, lebih tulus. Ya. Kalau aku tadi kan aku jawabnya Korea karena kalau aku lihat ya orang Indonesia jarang pacaran. Iya. Banyak yang langsung nikah enggak sih? Iya, banyak. Makanya itu alasan kenapa aku tadi yang jago pacaran itu orang Korea, karena orang Korea sering ganti pacar. Injong. Kalau pacaran kayaknya orang Korea lebih jago. Kalau nikah orang Indonesia jago. Oh iya. Dan pas nikah itu benar-benar tulus hati nggak sih? Kayak mereka walaupun pacarannya udah lama banget, ada juga kayak ta'aruf juga ada. Kayaknya orang Indo lebih berani dan nekat gitu loh. Iya. Kalau sekali pacaran benar-benar langsung serius gitu. Iya. Dari langsung awal. Serius. Dan tulus juga. Iya yeah, tulus. Aku tulus juga sama itu. Sih alasannya saya. Kan aku nggak pernah pacaran, makanya kalau aku di Korea itu banyak yang kaget pas mereka dengar aku nggak pernah pacaran. Padahal ini baru 20 tahun loh. Iya, soalnya kalau di Korea itu pacaran itu kayak biasa banget dan jarang ada orang yang nggak pacaran. Banyak yang pacaran. Hari-hari yang spesial kayak tanggal merah itu sama pacar nggak sih? Iya keluarga. Betul. Banyak. Jadi hari Natal pacaran. Juga. Iya hari Natal kan biasanya kalau di luar Korea kan sama keluarga gitu ya. Tapi kalau di Korea sama pacaran. Iya, sama pacar. Iya, suka kayak traveling juga di Korea, kayak nginap kemana gitu sih. Kayaknya pacaran lebih
aktif di Korea. Aktif, Bu. Pendapat kita doang ya. Iya. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Makanan mana yang lebih pedas? Oh, Indonesia. Korea. Oke. Soalnya aku gak pernah makan makanan Indonesia yang pedasnya pedas banget. Aku hanya dengar katanya ricis. Aku belum coba soalnya. Jadi aku belum tahu kalau itu beneran lebih pedas karena aku belum nyoba itu aja sih. Aku jawabnya Indonesia soalnya kayak mereka bilang kan buldak pokemon itu samyang itu kan paling pedas. Tapi dulu aku sering makan samyang walaupun sekarang udah enggak suka dan itu kayak bisa tahan gitu lah. Tapi kalau Indonesia aku enggak pernah ricis level 5, walaupun aku nggak pernah. Sambel aja kadang kayak terlalu panas, terlalu pahit dan pedes juga. Bukan sambel semuanya ya, kayak berapa jenis sambel kan ada. Aku pernah cobain sambel, tapi itu pedes banget, jadi kayak aku kayak nggak sanggup. Satu dua kali makan udah nggak mau gitu. Jadi, kayaknya level kepedasan di Indonesia lebih pedes. Aku rasa ya jenis itu beda. Pas makan yang pedas makanan Indonesia itu yang kayak langsung tapi yang nggak bisa jelaskan pakai kata-kata Indonesia gitu ya, ya. Tapi nggak durasinya lama gitu yang cuman pendek banget bentar doang tapi makanan pedas Korea yang beda gitu nggak hilang rasa pedasnya itu yang bedanya aku rasa. Jadi mana yang lebih pedas? Indonesia karena langsung dulu gitu yang kayak mau lari gitu. Kalau aku juga tadi milihnya Indonesia karena aku di Korea sebenarnya sepertinya ya pas aku makan ayam goreng yang pedas gitu yang chicken sama teman-teman SMA kayak sekelas gitu. Terus pada bilang ih pedas banget tapi diri aku tuh biasa aja gitu loh. Jadi menurut aku tuh memang kayak jago makan makanan pedas walaupun nggak begitu enjoy gitu. Tapi di Indonesia ya aku makan sate Taichan. Taichan enak apa banget itu. Sate Taichan di Jakarta itu wow itu enak. Itu pedas loh, lapar ya. Taichan itu pedas nggak sih ke itu sosnya? Pedas tapi enak banget. Aku merasa kayak ini bener-bener kayak pertama kali dalam hidupku kayak makan yang makanan sepedas itu loh. Wah malam itu aku ini lecet. Sakit. Operasi usus buntu. Aku setelah itu makan itu malam itu tuh kayak langsung sakit perut gitu kan. Terus gara-gara itu mungkin itu bikin aku ini infeksinya jadi kayak gitu loh. Berarti jadi kayaknya sih bahaya untuk kesehatan kalau makanan pedas yang di Indonesia gitu. Iya enggak sih? Iya. Kayak bikin sakit perut itu. Asam lambung juga bisa. Kalian jangan makan banyak gitu. Yang pedas gitu bisa bikin jangan sampai sakit. Operasi guys. Kasihan. Oke, pertanyaan ketiga. Orang mana yang lebih bersih? Hai, gue Aro. Satu, dua, tiga. Indonesia! Itu pertanyaannya beneran susah banget gak sih? Yang itu tergantung orang gak sih? Apakah Anda bersih? Katanya mandi berapa kali sehari? Oh, ini berapa kali? Rahasia. Soalnya banyak orang Indonesia bilang, oh orang Korea jorok gak mandi gitu. Kamu berapa? Iya tapi itu alasan aku sih. Orang Indonesia kan rata-rata mandinya 2 kali sehari. Itu menurut aku banyak. Berarti kalau sekali di antara teman-teman itu bilang diladen. Cuma sekali. Diladenin. Iya. Kamu jorok, aku mandinya sekali doang gitu. Iya, di Indonesia. Terus kalau kelihatan kayak capek gitu, mandi ya. Iya, emang gitu. Katanya teman kita, katanya kalau mandi tuh kelihatan segar, cantik. Terus kan mau beres-beres kayak gitu kan. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya capek banget, belum mandi ya. Aku paling gak suka dengar pertanyaan itu teman-teman. Soalnya aku tuh kayak aku udah baru habis mandi kan, keluar dari kamar mandi kayak ditanya gitu, kamu belum mandi ya gitu. Katanya enggak fresh sih muka. belum make up ya. Enggak mungkin make up kali. Wah, jadi aku selalu ditanya kayak gitu kan. Kalau menurut aku sih orang Indonesia lebih bersih karena setelah BAB atau buang air kecil gitu. Nih, mereka kan pakai air gitu kan, cuci gitu kan. Itu sebenarnya bersih kan. Kalau di Korea banyak sekarang udah pakai ini sih apa bidet itu kan. Tapi di Indonesia kan langsung ya kayak gitu kan. Aduh.
Jadi menurut aku itu sangat bersih. Dan juga karena pas makan tuh pakai tangan. Nah, tangan harus bersih ya. Tangan kan kita udah cuci tangan, jadi tangan kita udah bersih dan makan ya tak pakai tangan kan kita bisa percaya tangan aku kalau bersih gitu. Tapi kalau misalnya pakai sumpit atau garpu sendok itu kan kita nggak percaya, misalnya di resto ini mereka memang cucinya yang benar atau enggak kan enggak tahu. Tapi tangan aku kita bisa percaya bersih gitu kan. Jadi tapi kalau kamu ini kamu ya belum jawab dia. Benar. Indonesia atau Korea? Kayaknya dia kayak dilema enggak sih? Ini aku baru tahu orang Indonesia rata-rata mandi 2 kali. 2 atau 3 kali? Mandinya berapa kali? Aku 2 kali. Sehari. Bohong. Enggak, yang contohnya orang Indonesia. Contohnya kalau bangun, rambut aku kayak ya all over kan. Wajib mandi pagi gitu kan. Sebelum tidur juga cuci keramas. Cuci ya. Keramas itu apa? Keramas juga. Jadi keramas juga 2 kali. Karena rambut aku pendek kan. Jadi ini enggak perlu hair dry tuh enggak lama sih. Aku musim dingin. Sabtu Minggu kadang sekali. Ini maksud aku guys, ini maksud aku. Jadi orang Korea itu ya, kalau pas musim dingin, aku nggak pernah ketemu orang Korea yang mandi 2 kali guys, full 2 kali. Apalagi kalau musim dingin. Iya, pas musim dingin. Kalau musim panas mungkin ada 2 kali. Tapi kalau musim dingin, dingin banget dan jarang keringetan. Kalau gitu mah berisi Indonesia itu. Pertanyaan selanjutnya nomor 4 adalah orang mana yang lebih asik? Indonesia. Aku bisa bilang dua-duanya. Gak apa-apa. Oke, kenapa dua-duanya? Asik itu artinya fun kan? Iya, fun. Oh iya. Ya kita orang Korea tapi asik banget kan? Ya, kita asik kan, guys. Banyak orang Indonesia yang gara-gara nama mereka suka bercanda juga kan? Banyak yang bercanda. Kalau gitu, kalau bilang rata-rata ya Indonesia bener. Jangan pikir banyak. Langsung jawab aja. Indonesia aja sih. Yeah. Kita semuanya milih Indonesia kan? Alasannya kenapa? Karena gak ada condemai. Makanya aku walaupun ada orang Indonesia yang berusia, yang tante atau ini om. Benar sih. Enggak. Ya Jin sama Sangmu ya. Jauh umurnya. 12 tahun. Enggak 12. Kalau misalnya aku bertemu orang Korea yang udah berusia, aku kayak terbeban dan gak nyaman bersama. Tapi kalau sama om atau tante aku nyaman. Dan aku masih bisa have fun sama mereka. Kayak curhat gitu. Oh iya tante, gitu. Udah nyaman banget kayak teman. Itu alasannya karena mungkin di Indonesia gak ada cundemai. Dan beliau juga, dia juga. Dia panggil aku Samuel gak apa-apa. Kayaknya kalau misalnya aku pakai condemai terus dalam bahasa Korea pasti agak awkward dan gak seakrab ini. Terlalu sopan. Iya. Kayak ada jaga jarak gitu. Ada dinding gitu. Iya. Menurut aku kita pada orang Korea tapi kenapa seasik ini? Karena kita udah punya banyak teman Indonesia. Betul. Dan kita berbahasa Indonesia kayak gitu loh. Aku juga kayak setuju sama pendapat Yijin sih. Jadi kalau kita pakai bahasa lain kayak bahasa Inggris atau Indonesia lebih kayak santai dan kayak lebih asik enggak sih? Kan enggak pakai cundemai kayak gitu loh. Enggak usah mikir banyak itu loh. Kalau kita pakai bahasa Korea tuh harus tambahin you atau kayak gitu. Kayak kita tuh di dalam otak kita tuh mikir terus gitu. Harus sopan. Baru ketemu harus sopan gitu. Ya udah kita membahas Indo aja. Tuh, aku emang dari kecil tuh aku pengennya tinggal di luar negeri aja kayak ke Amerika gitu karena nggak mau pakai cundemai. Jadi aku dari kecil tuh mama papa aku panggilnya pakai nama aja gitu. Aku tuh memang gitu sama guru-guru di sekolah juga aku selalu kayak pamerkan sama guru tapi untung aku nggak dimarahin sih mereka nganggap aku kayak lucu-lucu aja gitu. Oh iya, pas kamu SD aku berani banget kayak pakai pamer aja sama guru gitu. Emang nggak diomelin. Jadi aku tuh kayak seneng banget aku menemukan bahasa Indonesia yang bikin aku asik ini. Jadi aku seneng banget. Iya, sama. Soalnya buktinya teman-teman Indonesia aku semuanya bobrok guys. Gak ada yang gak bobrok. Iya, yang kalem guys. Aku yang paling kalem di Indonesia guys. Di antara teman-teman Indonesia aku. Tapi kalau aku ke Korea ya, aku yang paling bobrok. Dan aku yang paling barbar. Dari situ aku
tahu perbedaannya. Oh, di Indonesia aku dianggapnya kalem karena rata-rata orang-orangnya lebih asik dari kita. Orang-orang Indonesia semua extrovert nggak sih? kayak nggak sejaim orang Korea nggak sih? Semua nyaman ketemu orang kayak gitu. Halo, terus selalu menyambut dengan baik. Iya. Welcome, kalau ke rumah welcome gitu kan. Okay, okay. Ini pertanyaan terakhir ya guys. Jadi pertanyaannya adalah kalian nanti mau menetap di negara mana? Untuk masa depannya harus pilih Korea atau Indonesia? Iya, Korea. Seumur hidup. Yes. Oh my god. Itu susah ya? Susah banget sih. Oke. Satu. Suka dua-duanya. Susah. Aku juga susah. Aku mau bilang dua-duanya boleh enggak? Boleh. Oh, oke, aku udah. Hah, terus saya dua-duanya. Oh, Indonesia. Aku karena ortunya di Indonesia. Wow. Dan papi udah mau jadi WNI. Jadi ya, udah WNI saya. Udah lagi diproses tapi udah final. Udah paspornya juga udah keluar. Selamat. Pilih dua-duanya. Karena aku tidak mau menetap di satu tempat. Di satu negara. Aku mau ke sini, ke situ. Aku sih pikirnya kayak berapa tahun di sini, berapa tahun di situ. Kayak gitu. Bawa anak-anak gitu, suami juga. Aku enggak sampai kepikiran situ sih. Soalnya aku umurnya 21, guys. Aku belum kepikiran nikah sih. Untuk sekarang aku mau dua-duanya. Oke, bagus. Aku mau dua plus sesuatu. tapi Korea gara-gara ya benar-benar aku lahir di sini, tinggal di sini lama-lama, itu benar-benar rasa nyaman banyak hal kayak transportasi macam orang-orang. Bahkan pun aku tinggal di Amerika contohnya kayak beberapa tahun, tapi Indonesia cuma 2 tahun, rasa lebih nyaman di sana. Karena orang gitu. Makanya aku mau ke sana untuk dapat yang kayak rasa keluarga banget, kemudian balik lagi ke Korea ke sana gitu. Dua-duanya aja sih. Aku juga. Dua-duanya. Iya, aku juga bilang dua-duanya sih. Kayak aku juga bentar lagi mau ke Indonesia. Iya. Serius, aku juga kangen gitu Indonesia gitu kan, dan sampai sekarang aku enggak pernah tinggal lama di Indonesia gitu kan. Kayak aku enggak pernah kerja atau kuliah di Indonesia, cuman jalan-jalan doang. Tapi kalau kali ini tuh aku pengen nyoba menetap kayak berapa bulan gitu loh. Terus mungkin kayak masa depan mungkin bisa di negara lain juga. Menurut aku memang pengalaman itu sangat penting. Dunia kan gak sempit ya. Betul. Jadi kayaknya bagus gitu kalau aku punya anak nanti kayak di Amerika misalnya nanti dia lahir di sana dan kayak sampai SD mungkin. Betul. Terus suka bolak-balik mungkin. Yes. Tapi karena aku kampungnya lahirnya Korea, jadi kayak pas balik mungkin aku juga Koreanya yang paling ini nyaman sih bikin aku, tapi ya pengen sering ke Indonesia. Kalau yang paling nyaman aku Indonesia. Iya, itu kan aku yang tadi bilang. Iya. Karena ortunya di Indonesia, menetapnya di Indonesia. Begitu. Wah, pertanyaannya udah habis. Wow, ini udah malam guys. Iya deh, ini udah gelap. Tapi seru banget. Makasih ya udah hadir. Tapi kayaknya mungkin ini bentar lagi ke Indonesia. Mungkin nanti kalau bisa ketemunya di Indonesia. Tapi santainya kapan? Imagine apa tuh? Imagine membayang. Membayang dulu gitu enggak. Ya semoga kalau bebas gitu ya. Kalau masih karantina. Oke deh kalau gitu video hari ini sampai sini saja. Makasih ya udah nonton sampai habis. Kalau gitu kita ketemu di video selanjutnya. Annyeong. Dadah. Udah?